Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadrat Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhussu khususan inna syekh Abi Bakar al-Mashhur bi Sayyid al-Bakri ibn Aribillah Sayyid Muhammad Shatuddin Biyatihi wa syekh Zainuddin al-Malibari ثم رجم أستاذنا وأساتذة أستاذنا وجمع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخصوص لك يا جماعة الشفاعة الله لك يا جماعة مشايخ سلام سلام شفاعة سلام شفاعة ثم رجم أستاذنا وأساتذة أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجمع من أخ وجمع من حضر في هذا المجلس المبارك شيء لنينهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Wa nafa'ana madana fi 'ulumihi wa fi madati fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang kemuliaan dan keutamaan salat berjamaah terkait tentang masalah keutamaan melaksanakan salat berjamaah di satu tempat yang mana jumlah jamaahnya ada yang lebih sedikit dan ada yang lebih banyak jumlah jamaahnya. Nanti kemudian kita akan juga membahas tentang kaitannya bagaimana tata cara mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Au ta'addu li masjidin qaribin au ba'idin minha awil jama'ah bi ghaibatihi anhu liqaunihi imamuhu au yahduru nasu bi hudurihi faqalilul jam'i fi dhalika afdalu min kathirihi fi ghairihi bal bahatha ba'duhum annal infirada bil muta'attili anis sholati fihi bi ghaibatihi afdalu wal aujuhu khilafuhu. Terkait tentang masalah bagaimana keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di satu tempat yang jumlah jamaahnya berbeda. Kalau seandainya misalnya terjadi di Al-Kafah ini jumlah jamaahnya lebih sedikit misalnya, kemudian di Masjid Quba jumlah jamaahnya lebih banyak. Ini kalau seandainya kita melaksanakan sholat berjamaah pengen di tempat yang jumlah jamaahnya banyak di Quba. Tapi dengan kita hadir di Quba, misalnya saya yang ditunjuk sebagai imam di Al-Kafah ini, saya ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid yang jumlah jamaahnya banyak, berarti saya ikut jamaah di Masjid Quba. Nah, kalau saya berangkat ke Quba, sholat jamaah di Quba, maka dikhawatirkan di Masjid Al-Kafah ini jadi sepi. Disebabkan karena saya jadi imam di sini, sehingga jamaah yang biasa makmum di Al-Kafah ini jadi ikut sepi sehingga sampai masjid ini nanti tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau demikian halnya, maka sholat di Al-Kafah yang jumlah jamaahnya lebih sedikit itu lebih utama dibanding kita ngikut di Quba. Kalau hal itu menyebabkan masjid kita ini menjadi kosong disebabkan karena kita pindah jamaah di masjid yang terdekat hanya mencari di sana jumlah jamaahnya lebih banyak, disebabkan karena kondisi saya sebagai imam, kalau saya ikut ke sana maka jamaah juga akan ikut ke sana sehingga di sini jadi sepi, misalnya begitu terjadi. Nah, sehingga ada di dalam hal ini sebagian ulama mengatakan lebih baik sholat sendiri saya di masjid ini, walaupun harus sendiri tapi masjid ini tetap terpakai untuk melaksanakan sholat.
walaupun harus sendiri tidak ada makmum, itu lebih baik daripada saya pergi ke Quba hanya mengejar jumlah jamaah yang lebih banyak. Tapi wal aujuhu khilafuhu, tapi pendapat yang lebih aujuh tidak seperti itu. Artinya yang paling penting di tempat ini masih dilaksanakan sholat berjamaah, walaupun jumlah jamaahnya lebih sedikit, itu tetap lebih utama daripada ketika saya nanti berangkat ke sana, kemudian jamaah yang biasa ikut di sini cuma beberapa orang, misalnya ada 3 atau 4 orang ikut ke sana, jadi masjid ini sepi, tidak ada jamaah. Maka lebih baik kita laksanakan di sini walaupun cuma dengan 3 orang saja, dan di sana ratusan orang misalnya. Ini terjadi seperti itu. Jadi karena berkaitan dengan masalah sholat berjamaah, pendapat yang paling utama, yang paling afdol adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi harus kita laksanakan di tempat di mana kita tinggal, di kampung kita di Legenda ini, jangan sampai sepi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Walau kana al-imamu, walau kana imamul qalili aula bil imamah linahwi ilmin, kana al-huduru indahu aula, walau ta'aradu al-khusyuk wal jama'ah fahiyya aula. Nah sekarang terjadi perbedaan. Seandainya ada masjid jumlah jamaahnya sedikit, tapi imamnya lebih utama jadi imam dibanding masjid B jumlah jamaahnya ratusan, tapi dari segi kualifikasi, mohon maaf, imamnya beda dengan masjid A yang jumlah jamaahnya sedikit, tapi masjid A ini imamnya lebih utama jadi imam. Karena persyaratan imam itu kan ada beberapa kriteria. Yang pertama pasti adalah bacaannya, jadi bacaan Al-Qur'annya, kemudian fakihnya berkaitan tentang masalah ilmu fikihnya, tentang permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah ibadah. Kemudian kalau dua-duanya sama, berarti dilihat dari usianya, mana yang lebih sepuh. Kalau usianya sama, dilihat lebih dulu mana hijrahnya, pindahnya ke tempat itu, dan lain sebagainya. Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi misalnya masjid A jumlah jamaahnya sedikit, jumlah jemaahnya misalnya cuma puluhan orang, tapi imamnya lebih utama jadi imam, lebih bacaannya lebih bagus, lebih alim, lebih tua, lebih dulu hijrah dan lain sebagainya, dibanding masjid B yang jumlah jemaahnya ratusan, tapi dari segi imamnya masih bacaannya kurang bagus, kemudian juga dari segi alimnya masih belum begitu alim, kemudian umurnya juga masih muda, kemudian hijrahnya juga barusan. Nah, dalam kondisi seperti ini lebih utama mana? Kalau di dalam penjelasan ini lebih baik kita ngikut jamaah di tempat masjid A, walaupun jumlah jamaahnya sedikit, tapi imamnya lebih utama menjadi imam ketimbang masjid B yang jumlahnya banyak, makmumnya banyak, jamaahnya banyak, tapi dari segi kualitas imamnya masih kalah dibanding masjid A walaupun jumlah jamaahnya lebih sedikit. Ini kaitan tentang permasalahan keutamaan-keutamaan pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian walau ta'aradu al-khusyu wal jamaah fahiyya aula kama atubaku alaihi haitsu qalu anna fardul kifayati afdalu minas sunnati. Nah sekarang kalau ada ini, misalnya ada kasus kalau sholat jamaah itu gak bisa khusyuk karena sholat bareng-bareng, tapi kalau sholat sendiri itu bisa khusyuk karena dia lebih fokus, lebih menjiwai bacaan, dia lebih menghayati, dia lebih bisa pelan. Sementara kalau sholat berjamaah itu cenderung bacaannya imamnya agak cepat, rokaatnya pun tidak lama-lama karena jumlah jamaahnya banyak, sehingga kekhusyukannya itu kurang kalau jamaah. Tapi sementara kalau dia sholat sendiri itu bisa khusyuk, bisa lebih fokus karena dia bisa sesuka hati dia dilamakan bacaan, apa suratnya pun bisa lebih panjang misalnya. Terjadi
pertentangan seperti ini. Kalau jamaah enggak bisa khusyuk, tapi kalau sholat sendiri bisa khusyuk, mana yang lebih utama? Tetap jamaah lebih utama, walaupun dengan berjamaah kurang khusyuk dibanding dengan sholat sendirian, walaupun sholat sendirian bisa lebih khusyuk. Hal ini alasannya adalah karena hukumnya sholat berjamaah menurut hukum yang masyhur adalah fardu kifayah, sementara khusyuk itu hukumnya adalah sunnah. Jadi khusyuk itu hukumnya adalah sunnah, sehingga fardu kifayah lebih utama dibanding sunnah. Jamaah yang hukumnya fardu kifayah lebih utama dibanding daripada khusyuk yang hukumnya adalah sunnah. Jadi ini terjadi perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan seperti itu. Akan tetapi Imam Ghazali dalam hal ini diikuti oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Bakri di dalam sarahnya kitab Al-Kabir Alal Minhaj bi aulawiyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ati fi aksari sholatihi. Kalau Imam Ghazali berpendapat lain, ini kaitannya sudah urusan hati ya. Kalau misalnya dengan jamaah kebanyakan sholatnya dari awal sampai akhir itu gak bisa khusyuk sama sekali, tapi kalau sendirian bisa khusyuk, berarti menurut Imam Ghazali itu masih lebih baik sholat sendirian. Dalam hal ini ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah ulama yang menghukumi sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akad, sunnah mu'akad. Tapi bagi kita kayaknya kalau sholat sendirian lebih gak bisa khusyuk dibanding sholat berjamaah. Jamaah lebih khusyuk kayaknya, karena kalau sendirian itu maunya cepet-cepet sih, wapet cepet. Kalau orang-orang tertentu itu yang memang dia kalau sholat sendirian lebih lama dibanding sholat berjamaah, itu mungkin terjadi kalau sendirian lebih khusyuk. Tapi kalau kita ini kayaknya kalau berjamaah justru lebih sempurna dibanding sholat sendirian. Kalau sendirian tuh pengennya cepat, bahkan mohon maaf kadang-kadang pakaian kita pun kalau sendirian di rumah bisa jadi cuman pakai, mohon maaf, paling pakai baju lengan pendek atau pakai kaos, gitulah kira-kira. Tapi kalau jamaah di masjid kan pakai lengan panjang, pakai baju koko, pakai jubah dan lain sebagainya. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu, kalau tingkatannya kita kayaknya masih lebih utama berjamaah, lebih sempurna. Tapi kalau orang-orang khusus, orang-orang khos yang memang sudah sampai kepada tingkatan-tingkatan kesempurnaan sholat, itu memang berlaku khusus bagi mereka. Jadi intinya jamaah tetap lebih utama secara umum dibanding sholat sendirian. Kemudian walau ta'arodo fadilatu sima'il Qur'ani minal imami ma'akillatil jama'ati wa'adami sima'iha ma'akathrotiha kana al-awwalu afdalu. Nah sekarang terjadi pertentangan antara keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'annya imam tapi jumlah jamaahnya sedikit, sementara ada tempat lain bacaan imamnya kurang bagus tapi jumlah jamaahnya lebih banyak. Dalam hal ini mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah ikut berjamaah di masjid yang bacaan imamnya itu lebih bagus, karena kita ada keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'annya imam dibanding kita mengikuti sholat di masjid yang jumlah jamaahnya banyak namun bacaan imamnya masih kurang bagus dibanding dengan masjid yang jumlah jamaahnya sedikit tapi bacaan imamnya lebih bagus. Karena di situ ada fadilatu sima'il Qur'an, ada keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Tentunya hal ini adalah kalau sholat berjamaah itu kita lakukan dalam keadaan sholat-sholat yang jahr, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau duhur dan asar, ya mutlak lebih baik kita ngikut yang jumlah jamaahnya lebih banyak, karena tidak mendengarkan bacaannya imam. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam itu ada keutamaan tersendiri berkaitan dengan masalah pahala yang akan kita dapatkan.
Ini terkait tentang masalah mana yang lebih utama, sholat berjamaah di tempat masjid A dengan masjid B. Kira-kira jamaah atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa menimbang-nimbang. Yes, kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini, ya yes, monggo kan, apa namanya, itu pilihan. Atau mungkin sesekali pengen jamaah di masjid sultan yang jumlah jamaahnya lebih banyak karena memang masjidnya lebih luas, ya sesekali monggo untuk merasakan hal-hal yang seperti itu. Karena dari segi jarak lebih jauh, mungkin pahala dari perjalanan itu juga mendapatkan keutamaan tersendiri. Cuman hal-hal tertentu saja dalam kondisi-kondisi tertentu, monggo silakan biar tidak jenuh. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah rutinitas kebiasaan, ya di mana kita nyamannya sholat jamaah, monggo di situ, mau di sini, mau di sana, mau di situ, silakan. Yes. Nyamannya di mana, enaknya di mana, lebih nyaman. Karena kalau nyaman itu sesuai dengan kehendak hati, hati kita nyaman, maka pasti kekhusyuan itu akan lebih terjamin daripada kita sholat sementara tidak ada kenyamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu limung faridin ayyan wiya al-iktida'a bi imamin asna'a sholatihi wa ini ikhtalafat raka'atuhuma lakin yukrahu dhalika lahu duna makmumin kharaja minal jama'ati linahwi hadatsi imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Nah, sekarang seorang yang sholat munfarid sendirian, misalnya sholat sendirian di masjid, tiba-tiba di depannya itu ada beberapa orang yang baru datang, ternyata mereka melaksanakan sholat berjamaah di depan kita, sementara kita tadi udah terlanjur sholat sendirian karena gak ada teman tadi. Akhirnya datang beberapa orang, agak 3 atau 4 orang melaksanakan sholat berjamaah di depan kita, sementara kita tadi sholat sendirian karena gak ada teman. Dalam kondisi seperti ini boleh, di saat kita sedang sholat misalnya dapat 2 rakaat, tiba-tiba di depan kita ada dilaksanakan sholat berjamaah beberapa orang, kita langsung dalam hati kita ngikut makmum dengan imam yang ada di depan kita, itu boleh walaupun kita sudah melaksanakan lebih dulu. Nah, sehingga nanti konsekuensinya gimana? Konsekuensinya adalah ketika, karena ini kasusnya kita sholatnya lebih dulu dibanding dengan beberapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tentunya satu, kalau shof kita terlalu jauh, ya kita diusahakan maju mendekat kepada shof yang ada. Nah, ketentuannya kalau kita melangkah, hati-hati jangan kita mengangkat kaki kita tinggi kemudian taruh langsung jalan kayak orang jalan biasa, karena kalau sampai 3 kali gerakan yang berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Maka teknik yang paling tepat adalah cara jalannya diseret, karena dengan diseret 1 langkah ini baru dihitung 1, nanti kaki kiri nyeret lagi dihitung 2, berhenti agak beberapa saat, nanti seret lagi, ini ngitungnya 1 lagi karena ada jeda. Tapi kalau langsung seret lebih dari 3 kali gerakan itu juga membatalkan sholat. Apalagi kalau diangkat, ngangkat dihitung 1, naruh dihitung 2, kaki berikutnya ngangkat 1, naruh 2, 2 tambah 2 4, 4 gerakan, berarti itu sudah membatalkan sholat. Walaupun maju itu menjadi keutamaan daripada jamaah, tapi harus tahu caranya, tidak serta-merta kemudian kita jalan seperti orang jalan biasa, itu menyebabkan batalnya sholat. Nah, kalau sudah begitu, otomatis kan kita lebih dulu selesai ini dibandingkan ini yang baru datang, ini kan beberapa orang melaksanakan jamaah tapi baru datang gitu ya. Nah, terus solusinya nanti gimana? Kita udah selesai nih, kita sudah berada di rakaat terakhir, sementara yang ada di depan kita ini masih kurang 1 rakaat. Maka solusinya kita intidor. Intidor itu artinya menunggu. Boleh, atau kita mufarokoh. Intidor artinya kita menunggu. Kita duduk tasahud akhir, baca tasahud, kemudian nunggu sampai yang di depan kita ini nambah 1 rakaat, kemudian duduk tasahud akhir, nanti salamnya bareng mereka, itu sah. Atau yang kedua, kita niat mufarokoh,
setelah kita sempurna dapat rokaat sempurna sementara yang ada di depan kita, karena baru datang tadi kurang satu rokaat. Di saat mereka berdiri, Allahu Akbar, niat dalam hati, saya niat memisahkan diri dari imam, dalam hati begitu, kemudian langsung salam, boleh seperti itu. Atau kalau mereka berdiri sementara kita belum baca tasawuf akhir, niat dulu mufarokoh, saya niat misah dari imam, baca tasawuf akhir, kemudian salam. Itu berarti namanya mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Itu berarti kita mendapatkan keutamaan jamaah. Tapi kalau kasusnya berbeda, misalnya ada beberapa orang sedang melaksanakan sholat berjamaah, 3 orang. Kemudian kita sebenarnya tadinya tidak mau ikut berjamaah itu. Tiba-tiba kita sholat sendirian di belakangnya. Di tengah perjalanan kita sholat, ada keinginan untuk makmum dengan orang yang ada di depan kita. Maka ya kita langsung saja niat dalam hati itu boleh. Jadi sholatnya duluan yang di depan kita, kita belakangan misalnya. Ya kita niat dalam hati, saya niat makmum dengan itu karena Allah Ta'ala. Dah, kemudian ngikut. Nah ini berarti kan duluan mereka. Kalau duluan mereka ya otomatis ketika nanti mereka tasyahud akhir kita ngikut, tapi yang kita baca tasyahud awal, kemudian mereka salam, kita berdiri melanjutkan, meneruskan kekurangan kita, kemudian sampai pada akhirnya nanti tasyahud akhir dan salam, itu juga boleh. Atau misalnya terjadi kasus ini sendiri-sendiri, kita sholatnya sendiri, di depan kita ada orang sholat sendiri, nah, kita niat makmum dengan yang bersangkutan itu boleh. Di tengah-tengah perjalanan sholat itu niat makmum kepada orang lain itu boleh hukumnya. Jadi ini tentang teknik-teknik kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah kemudian hal yang seperti itu, tetapi lakin yukrohu dalika lahu, yang seperti itu hukumnya dimakruhkan, cuman boleh mendapat kemuliaan jamaah. Berbeda dengan kalau makmum keluar dari jamaah disebabkan karena imamnya berhadas, maka kemudian di tengah perjalanan makmum dengan imam yang lain atau dengan orang lain itu boleh. Misalnya dalam satu kasus kita sholat berjamaah ini, tiba-tiba imamnya batal, tidak ada yang bisa menggantikan posisi imam ke depan. Wah ini udah berantakan, ini pokoknya berantakan. Jadi karena yang berada di belakangnya imam tidak tahu cara menggantikannya imam, padahal imamnya batal. Nah ini gimana ini? Kalau kondisi seperti ini, sedangkan kita berada di sop yang kedua atau ketiga. Nah, ketika bubar, sebenarnya solusinya ketika imam batal seperti itu, makmum yang berada di belakangnya imam ini maju selangkah ke depan, kemudian menggantikan posisinya imam, menjadi imam. Langsung dia niat jadi imam, melanjutkan apa yang kurang dari imam yang batal tadi. Misalnya kalau kondisinya sedang membaca Al-Fatihah, ya berarti batal itu kemudian ya dia segera maju menggantikan. Tadi dapat ayat berapa, atau diulang dari awal. Nah kemudian kalau itu berarti yang makmum belakangnya ini aman, gak usah mufarokoh. Tapi kalau terjadi imam batal, kemudian tidak ada yang melanjutkan menjadi imam, tidak ada, atau tidak tahu caranya, mau menggantikan takut nanti salah pula caranya misalnya, akhirnya terjadi bubar, otomatis dalam kondisi seperti ini berarti kita dalam hati niat mufarokoh atau niat berpisah dari imam. Saya niat misah dari imam karena Allah Ta'ala. Nah kemudian kita melanjutkan sholat sendiri. Nah, tiba-tiba kita melihat di depan kita itu ada orang yang patut untuk kita jadikan sebagai imam. Di saat kita tadi sudah keluar dari imam disebabkan karena imamnya batal, kemudian kita lihat di depan kita ada orang yang bisa kita jadikan sebagai imam, langsung dalam hati kita niat, saya makmum dengan orang ada depan saya ini, atau kalau tahu namanya, saya niat makmum dengan Pak Ahmad misalnya karena Allah, udah gitu aja. Itu boleh, kalau seperti ini tidak makruh hukumnya. Kemudian melanjutkan, tapi tadi makmum dengan imam yang batal ini tadi, kemudian berikutnya ganti makmum kepada orang yang ada di depan kita. Jadi ganti niat imam, niat jadi makmum lagi di tengah-tengah ketika tadi sudah imam yang pertama batal, itu boleh, tidak ada kemakruhan dalam hal ini, dan itu mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi sebenarnya banyak
hal-hal yang ilmu-ilmu yang barangkali perlu kita kaji, kita gali. Dan ini pun kalaupun kita tahu, kalau enggak biasa melaksanakan, ya kadang-kadang ada keraguan-keraguan, sah apa enggak gitu ya. Jadi tapi paling tidak ilmunya kita ketahui dulu. Faidakta da fil asna'i lazimahum wafaqatul imami thumma infarogho awalan atamma kamas bukin wa illa fangtidoruhu afdolu. Nah, ketika kita makmum di tengah-tengah perjalanan kita sholat, ya, maka bagi kita statusnya menjadi makmum wajib mengikuti imam yang kita jadikan sebagai imam. Artinya kalau kita tadi makmum kepada siapa, berarti kita harus mengikuti imam itu muwafaqah sampai imam itu selesai. Nah, kalau terjadi imamnya udah selesai duluan, berarti nanti ketika kita hendak berdiri, maka atamma kamas bukin, kita menyempurnakan rokaat kita, kita menyempurnakan sholat kita. Ya, kalau kita sama seperti masbuk. Wa illa fang tidoruhu afdolu. Tapi kalau misalnya kita lebih dulu selesai, ya, kita kan makmum ini dengan orang yang ada di depan kita, tapi kita lebih duluan tadi sholatnya pada kasus yang pertama tadi, maka kalau seperti ini kita udah habis rokaatnya, berarti kita dalam keadaan duduk tasyahud akhir, sementara yang kita jadikan imam masih melanjutkan. Maka dalam kondisi seperti ini ada dua pilihan. Pilihan yang paling baik, kita menunggu sampai imam itu menyelesaikan sholatnya, kemudian salamnya bareng, namanya intidor. Kalau tidak begitu, berarti kita boleh niat mufarokoh. Tapi yang paling baik adalah intidor, menunggu datangnya, selesainya imam, kemudian nanti salamnya bareng. Jadi itu tata caranya kalau misalnya kita ini bermakmum kepada imam di tengah-tengah sholat, ya. Watajuzu al-mufaraqatu bila udrin ma'al karoha fatafutu fadilatul jama'ati. Diperbolehkan seseorang ketika sholat berjamaah itu memisahkan diri dari imam tanpa adanya udur, tapi ini makruh hukumnya dan konsekuensinya tidak mendapatkan keutamaan jamaah tanpa sebab. Misalnya kita sholat sendirian, kita sholat berjamaah bareng-bareng dengan imam, tapi di tengah jalan kita pengen meneruskan dalam keadaan sendiri tanpa ada udur, imamnya juga tidak batal, kita sendiri juga tidak dalam kondisi ada hajat-hajat tertentu, kita juga tidak dalam keadaan lagi kebelet dan lain sebagainya, tidak ada masalah, tiba-tiba kita ini pengen mufarokoh atau berpisah dari imam, itu boleh di tengah-tengah jalan walaupun tanpa ada udur, itu boleh. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi pas lagi sholat berjamaah di tengah jalan, kita pengen melaksanakan sendiri, akhirnya dalam hati aja niat, saya niat berpisah dari imam karena Allah, langsung kemudian kita melanjutkan sendiri karena kita mungkin pengen cepat dan segala macam, itu boleh. Artinya kita melanjutkan sendiri, berarti kita sudah tidak ada keterkaitan dengan imam. Cukup dalam hati saja kita niat, saya niat berpisah dari imam karena Allah. Nah, kemudian lanjutkan sholat sendirian. Kalau seperti itu, maka diperbolehkan, cuman tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wal mufaraqatu bi'udrin kamurokhisi tarki jama'atin watarkihi sunatan maksudatan kata syahudi awalin wa kunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi do'fun au suhlun la tafutu fadilatuha. Nah, berbeda permasalahannya kalau misalnya seorang makmum berniat berpisah dari imam kemudian melanjutkan sholatnya sendirian, tapi karena adanya udur. Contoh, imamnya sholatnya itu, karena imamnya masih muda,
bacaannya itu panjang suratnya. Misalnya dalam satu rokaat itu sampai satu surah, misalnya surah Yasin misalnya. Rokaat pertama yang dibaca surah Yasin dari awal sampai akhir. Sementara si makmum ini kondisinya sudah sepuh, kalau berdiri lama tidak kuat. Padahal sholatnya dalam keadaan berdiri, berbeda kalau misalnya dalam keadaan duduk karena enggak mampu berdiri. Akhirnya daripada nanti sempoyongan, kesemutan, enggak bisa selesai, melihat gelagatnya imam ini panjang kali ini bacaannya. Sementara makmumnya ada udur karena memang kondisinya sudah sepuh. Maka dalam kondisi seperti ini si makmum boleh niat memisahkan diri dari imam, kemudian menyelesaikan secara cepat biar cepat selesai. Dan yang kondisi seperti ini tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, karena berpisahnya dari imam disebabkan karena udur, ya, karena ada udur. Atau misalnya di tengah-tengah sholat kita ini musafir, kita musafir, kita pengen melaksanakan sholat berjamaah di satu masjid atau satu musola. Di tengah perjalanan dari awal takbiratul ihram sama, tapi di tengah-tengah perjalanan sholatnya ini tiba-tiba kita melihat imamnya kok meninggalkan sunnah-sunnah yang dimaksud. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sunnah yang apabila ditinggalkan menyebabkan harus diganti dengan sujud sahwi. Berarti ini sunat yang dimaksud. Di tengah perjalanan sholat tiba-tiba kita melihat, loh, imamnya kok enggak baca tasyahud awal, langsung berdiri misalnya. Padahal kita sudah kebiasaan kalau sholat membaca tasyahud awal. Memang tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah abu'ad. Sholat yang sunnah yang apabila ditinggalkan maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Nah, kita melihat ini imam kok enggak baca tasyahud awal. Nah, akhirnya kita pengin sholat kita seperti yang biasa kita lakukan. Begitu imam berdiri harusnya dia melakukan tasyahud awal, kemudian imamnya tetap lanjut berdiri dan jamaah yang lain ikut berdiri, maka kita niat memisahkan diri dari imam. Saya niat misah dari imam, kemudian imam berdiri, lanjutkanlah mereka, kemudian kita tetap duduk membaca tasyahud awal, kemudian setelah itu melanjutkan sholat sendirian sampai salam. Maka seperti itu namanya berpisah dari imam disebabkan karena udzur, maka tetap kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Atau tasyahud awal atau kunut, kita udah biasa sholat berjamaah subuh pakai kunut karena kita mengikuti pahamnya Imam Syafi'i yang memfatwakan bahwasanya kunut itu termasuk sunnah abu'ad di dalam sholat subuh. Tapi rupanya kita datang di satu tempat di musola atau di masjid, imamnya enggak baca doa kunut pada rokaat kedua atau rokaat terakhir pada sholat subuh. Akhirnya kita ngelihat seperti itu, kita boleh niat mufarokoh, berpisah dari imam. Berarti niat aja dalam hati, saya niat berpisah dari imam karena Allah. Imam sujud, lanjutkan, kemudian kita tetap baca doa kunut sampai selesai, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sujud, duduk, sujud lagi, baca tasawuf akhir, kemudian salam. Yang seperti ini tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu yang disebabkan karena imamnya sengaja meninggalkan sunat-sunat yang dimaksud seperti tasyahud awal, kunut, atau surat wasuratin, imam tidak membaca surat habis al-fatihah langsung rukuk misalnya, padahal kesempurnaan sholat itu kan
setelah membaca surat Al-Fatihah akan membaca surat-surat pilihan pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini enggak, ada di satu masjid, di satu musola, imamnya habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, langsung Allahu Akbar ruku. Ini secara fikih sebenarnya hukumnya sah, karena membaca surat pilihan itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan sesuatu yang wajib. Tapi karena kita sudah terbiasa sholatnya itu habis Al-Fatihah membaca surat pilihan pada rakaat pertama dan kedua, melihat hal yang seperti itu tidak ada kenyamanan dalam hati, maka kita niat berpisah dari imam boleh. Berarti ini disebabkan karena adanya udzur, sehingga kita melanjutkan sendiri baca surat pilihan kemudian lanjut sampai selesai, dan yang seperti itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Atau watat wilihi, imamnya panjang bacaannya, wabil makmumi do'fun au suglun, padahal makmum ini ada, yaitu tadi di awal tadi saya sampaikan imamnya bacaannya panjang sementara makmum ini enggak kuat berdiri lama. Atau imamnya bacaannya panjang sementara makmum ini buru-buru karena dia kerja di PT, hanya istirahat, sholat, makan siang itu waktunya terbatas, padahal tadi sudah dipotong karena ada keperluan lain, tinggal waktu beberapa menit. Begitu makmum, imamnya bacaannya panjang misalnya, sementara kita buru-buru harus segera kembali ke tempat kerja disebabkan karena waktunya memang terbatas. Dalam kondisi seperti ini juga boleh kita berpisah dari imam, kemudian kita melanjutkan sendiri secara cepat, habis itu cepat selesai salam dan tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Atau kita sudah mulai terasa di perut kita ini agak kebelet gitu, agak kebelet, ini bahaya. Kalau kita ngikut imam yang bacaannya panjang ini bisa, mohon maaf ini, gak tahan, akhirnya kebelet pipis atau kebelet buang angin atau kebelet buang air besar misalnya, kebelet. Kalau cuman 2 menit mampu kita tahan, tapi kalau ngikut imam 10 menit lagi enggak tahan, wah akhirnya udahlah, niat mufarokoh, berpisah dari imam, lanjutkan secara cepat, yang penting syarat rukun terpenuhi, habis itu salam kemudian segera lari ke kamar mandi, itu boleh. Dan yang seperti itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi ada beberapa hal dalam kasus-kasus tertentu yang mana kita harus pahami ini, makmum diperbolehkan berniat misah dari imam kemudian melanjutkan sholatnya sendiri dan masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Waqat tajibu al-mufarokotu ka'an arodo mubtilun li sholati imamihi waqat alimahu fayalzamuhu niyatuha fauron wa illa batolat. Dan terkadang niat mufarokoh itu menjadi wajib. Misalnya kita melihat batalnya imam, imam ini batal sholatnya menurut kita, karena memang kita dengar kita ini pas berada di belakangnya imam, imamnya buang angin kenceng misalnya, daud misalnya gitu. Kita, wah ini imam ini batal ini. Tapi imamnya masih lanjut saja, enggak membatalkan sholatnya biar diganti dengan imam yang lain, tidak. Tapi dia masih ngelanjutin sholatnya, padahal kita dengar banget ini, buang angin si imam ini. Padahal kita, karena kita di belakangnya, di samping ada suara kenceng, daud, ada bau pula. Nah, ini berarti menguatkan lagi. Nah dalam kondisi seperti ini gimana solusinya? Berarti kita wajib, kalau kita tahu bahwasanya imam ini batal, maka kita wajib untuk niat mufarokoh. Saya niat misah dari imam kemudian melanjutkan sholatnya sendirian sampai selesai. Dan dalam kondisi seperti itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Sebab kalau kita tidak niat mufarokoh padahal kita tahu kalau imam itu batal, maka sholat kita yang batal nanti. Sholat kita yang batal. Jadi fayal zamuhu niyatuha fauron wa illa batolat. Kalau enggak niat mufarokoh batolat, maka sholatnya menjadi batal. Wa ilam yutabihu ittifakon kama fil majmu. Walaupun kita tidak
mengikuti imam seterusnya, tapi kalau enggak niat mufarokoh, enggak niat berpisah dari imam, maka sholat kita menjadi batal. Jadi artinya ketika kita tahu imamnya batal, maka segera kita niat berpisah dari imam. Nah, ini juga misalnya terjadi dalam beberapa waktu yang lalu, ada gempa di satu musola, ada gempa. Gempa, kemudian imam ini merasakan adanya goncangan gempa, sehingga ketika dalam kondisi sholat seperti itu, maka imam ini panik kemudian lari karena gempa, goyang ini, sujudnya goyang. Nah, akhirnya ada makmum yang bertahan. Nah, dalam kondisi seperti ini gimana? Ya, yang bertahan ini tetap harus misah dari imam, kemudian lanjutin cepat sampai kemudian salam. Jadi begitu kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.